Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kepersahabat kebunan pecinta kebunan, pecinta jajanan makanan dan minuman dan jajan yang ingin ini ya, dan suka ekspor makanan nih. Oke, saya pergi daerah SMK nih, pasar pagi SMK dekat apa ya, dekat untuk di bawah flyover dan disini di gang berapa nih, saya lagi dulu ya. Ini akan mulai nih, disini ada satu jualan bakso ya. Kan kita masuk ke dalamnya ke sana. Saya jalan dari sananya di ujung kira-kira berapa meter? 10 meteran ya, Bu. Nyampe di sini enggak jauh dari jalan dari flyover. Nih, di sini tempatnya bakso, Bapak Sapit, bakso loncat nih, jual baksonya macam-macam ya, ada bakso gepeng. Lu bisa terima pesanan juga ya, guys. Kalau ya. Mau masuk nih ke baru Bapak Sapit nih. Tuh ramai banget di sini nih. Banyak yang makan nih jam-jam makan siang ya. Ngantri nih mau masuk nih, mau beli bakso aja ngantri. Nah, menunya di sini nih. Nah, di bakso urat 10 macam-macam ya. Nah, kita akan tanya nih. Kita mau pesen bakso apa ya? Katanya abangnya. Selamat siang bang ya, mau pesen bakso bang satu. Iya. Bakso uratnya ada kan bang, masih ada? Ada. Iya, pesen satu aja bang ya. Ini jualan jam berapa sih bang? Dari jam 9 bang. 9? Sampai jam berapa? Ya, habis ya sekarang. Habis ya? Wah, habis ya. Paling mentok jam 4. Wih, kuahnya nih. Baunya sedap banget nih, guys. Ya. Ada uratnya juga nih. Gede-gede banget. Kuahnya enak banget nih. Dicium nih. Seger. Habis berapa bakso, bang, kalau tiap hari, bang? Tergantung. Katanya tergantung. Berarti banyak banget ya. Terus satu bakso masih ada di sana. Nah, kita pesennya bisa lagi satu lagi nih bakso urat ya. Isinya 10. Benar bang ya, isinya 10 bang ya. Ini yang mau cabut nih, ada bakso tahunya juga nih. Ada tetelan juga nih di sini.